Halo, perkenalkan nama aku Stefanie Angelica Putri Seko. Aku dari kelas 12 IPS. Dan di sini aku ingin melontarkan pendapat aku tentang hal apa saja pada masa liburan yang aku lakukan dan perasaan aku tentang PPKM sedang berjalan di era sekarang ini. Oke, jadi liburan kemarin itu hanya di rumah saja, benar-benar di rumah saja. Karena lihat kondisi yang sekarang ini corona semakin menyeramkan, makanya aku putuskan untuk di rumah saja. Terus apa sih yang aku lakukan pada saat di rumah biar aku tuh gak ngerasa bosan? Aku melakukan hal yang positif dan yang pastinya aku lebih produktif selama masa liburan kemarin. Salah satu aktivitas yang aku lakuin di rumah itu adalah melakukan exercise atau binsik atau olahraga seperti workout, senam, dan itu aku lakukan sendiri. Terus juga mengepel rumah, menyapu rumah kalian agar rumah kalian itu tetap safety dan jangan sampai rumah kalian itu menyebarkan virus di mana-mana gitu. Aku juga melakukan seperti kegiatan produktif tapi lebih ke online-nya. Karena aku sekarang udah kelas 12, jadi aku lebih berpikir ke fokus pembelajaran. Misalkan kayak cari informasi-informasi tentang tryout, SNMPTN, SBMPTN. Itu juga hal yang aku lakuin selama masa di rumah. Dan aku kemarin juga sempat mengikuti salah satu self-woman Inggris dan aku belajar bersama-sama dengan teman-teman yang online yang aku gak kenal. Itu juga merasa asik sih sebenarnya, karena kita juga punya pengalaman baru dan kenal sama-sama orang-orang yang baru juga. Nah, itu adalah salah satu yang aku lakukan. Poin kedua aku yang apa sih yang aku rasain selama PPKM sekarang ini berjalan. Kalau aku lihat-lihat ya dari sudut pandang banyak orang, itu memang ada hal positifnya dan hal negatifnya. Negatifnya itu ya pastinya banyak merugikan orang juga. Contoh orang-orang yang bekerja itu sangat sulit sekali untuk melakukan aktivitasnya. Harus bawa surat-surat kesehatan atau surat vaksin. Sedangkan yang kita ketahui, vaksin itu juga tidak mudah untuk kita dapatkan. Nah, itulah yang bikin merugikan banyak orang. Apalagi pedagang-pedagang yang hanya sumber duitnya mereka tuh dari jualan itu. Sedangkan mereka tidak diperkenankan untuk jualan. Kalau emang ketahuan jualan, mereka bakal dikenakan denda atau disuruh bubar. Kalau menurut saya tuh kesian sekali sih. Dan juga sekarang tuh banyak sekali pengangguran-pengangguran. Tidak hanya itu saja, buat misalkan kayak ada yang meninggal. Sekarang kan banyak banget yang meninggal tuh. Kayak saudara kita mungkin yang tinggalnya di Jakarta, sedangkan kita tinggalnya di Tangerang. Nah, itu juga kita gak bisa untuk melayat ke tempat mereka. Jadi kayak sedih aja gitu gak ketemu sama mereka karena cuman dihadang oleh PPKM. Itu adalah hal negatifnya. Hal positifnya itu mungkin dengan cara ini pemerintah juga sudah mengimbangkan. Mungkin dengan cara ini corona ini bisa semakin sedikit lah. Maksudnya kayak korbannya tuh gak selalu banyak gitu. Tapi nyatanya kalau menurut saya justru malah makin banyak kira-kira sekarang ini. Bahkan tetangga saya pun sudah ada 2 orang korban dari corona. Saya tidak tahu mereka bisa terkena virus itu dari mana. Yang pasti mereka terkena virus itu memang dari luar atau dari tempat kerjanya mereka. Dan mereka juga sudah meninggal karena terserang virus corona dan juga di dalamnya itu ada penyakit dalamnya juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian tentang liburan saya selama liburan sekolah itu. Terus juga perasaan saya ketika PPKM ini berjalan. Saya Stefanie, terima kasih.